Your love sleeve in your school t-shirt. You say, why did you do with him to lupa? Aku terlupa. Cara titis air mata di bawah pohon asmara. Hey, ku berjalan di bawah pohon asmara. Separuh sayangmu di hati, separuh lagi kau bawa pergi. Tiada arah jodoh kita, Tuhan. Terbuka hendaknya pintu segala azam. Malam antara malam sepasang rembulan kembali terpatri panji sejahtera mengotakkan janji silam. Oh, asmara kejar mengejar mandungnya sepanjang Alwibareda. Kamu tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti, hanya takdir menentukan ia. Oh, belayan jiwa. Okay, ini adalah Ika Hazika. Okay, pelajar saya yang bersuara. Kita panggil kategori itu mezzo soprano. Okay, mezzo soprano ni adalah wanita yang mempunyai range suara yang pertengahan ke rendah. Okay, dia mampu juga pergi tinggi, tapi kemampuan dia tak sama macam wanita soprano. Macam tu. Okay, dan Ika ni dah belajar dengan saya dah berapa tahun? Ika? 2 tahun lebih. Dua tahun lebih dah sebenarnya. Okay. Dan juga mungkin boleh perkenalkan diri sikit. Okay, hi, assalamualaikum. Saya Ika Zika. Saya merupakan juara suara panggung peringkat nasional pada tahun 2019-2020. Dekat macam tu. Dan alhamdulillah selepas daripada pertandingan itu, saya sudah mengeluarkan single pertama saya yang bertajuk Terbiar, yang dikompos oleh Idol Zambri dan juga penulis liriknya Shah Syamsiri. Okay, so anda semua boleh dengarkan lagu Terbiar di semua digital platform dan boleh layan juga official music videonya di YouTube channel Universal Music Malaysia. Dan jangan lupa untuk undi lagu Terbiar di carta lagu baru nak up dekat mana, dekat era.je. Thank you. Dan boleh juga follow Instagram saya di Ika Hazika. Okay, yang ini pula adalah Yo Najwa. Okay, spelling dia Y-O-E Najwa. Okay, dan beliau merupakan seorang penyanyi wanita bersuara soprano. Okay, artinya wanita yang mempunyai high range secara natural. Okay, dan Yo ni juga suaranya fleksibel. Dia boleh menyanyi macam-macam rentak sebenarnya. Dangdut pun boleh sebenarnya. Rock pun boleh. Ballad apatah lagi. Okay, jadi berapa lama dah belajar? Saya dengan cikgu bermula Ogos 2019 sampai sekarang. Hampir setahun lah. Hampir setahun. Okay, dan juga apa pencapaian terkini Yo lah? Pencapaian orang kata yang paling paling saya tak boleh lupa, untuk pertama sekali saya merupakan juara The Voice of Superstar pada Disember 2019, dan selepas tu saya memenangi tempat ketiga di Suara Panggung Asia 2020, Januari 2020 tahun ni.
dan sekarang? Sampai sekarang saya merupakan saya aktif sepanjang PKP ni saya aktif di aplikasi Star Maker dan boleh cari saya dengan ID Cik Yu Najwa. Dan saya merupakan verified broadcaster juga dekat sana. So apa-apa perkembangan memang saya selalu update dekat situ lah. Dan hari-hari saya akan update macam live, saya akan menyanyi dekat situ. So siapa-siapa yang ada Star Maker punya application, boleh cari saya dekat ID Cik Yu Najwa. Ini adalah saya punya pelajar, okay, yang bersuara tenor, okay. Spelling dia T-E-N-O-R, tenor. Okay, maksudnya adalah lelaki, vokalis lelaki yang mempunyai range yang tinggi. Okay, keselesaan range dia pada nada yang tinggi. Okay, dan ini dia Muhammad Aidil, okay, ataupun nama komersial dia Eddie Kama. Adalah Eddie Kama. Okay, beliau merupakan pelajar saya ya, daripada usianya 16 tahun. Kemudian dia belajar di Aswara. Okay, untuk ambil classical vocal. Dan selepas itu beliau mendapat tempat ketiga di Mentor Millennia 2019. Dan sekarang ni, jom kita umumkan siapakah yang berada di tempat yang ketiga Mentor Millennia 2019. Baiklah, di tempat yang ketiga Mentor Black Protagenia Eddie Kama. Jadi apa perkembangan terkini Aidil boleh share kepada viewers? Okay, baru-baru ini saya baru lepas shoot MV untuk single terbaru saya, iaitu yang berjudul Cinta dan Air Mata, yang dicipta sepenuhnya oleh Abang Ajay. So jangan lupa ramai-ramai tengok, support Eddie Kama. Okay, IG? IG Eddie underscore Kama. Okay, hi. Sekarang ni bersama pula dengan saya punya pelajar, vokalis lelaki bersuara kategori namanya baritone, okay, ataupun bass, baritone bass lah, okay, baritone, B-A-R-I-T-O-N-E, baritone, okay. Baritone ni adalah suara lelaki yang mempunyai nada-nada pertengahan ke rendah, dia punya quality vocal tu. Jadi orang-orang yang bersuara rendah ni sebenarnya kamu kena kenal suara kamu. Kamu jangan jadi rendah diri kerana kamu tak ada suara tinggi. Okay, so setiap suara tu adalah special. Dan namanya adalah Zaki Zainal. Ini dia pelajar. Okay, so Zaki, berapa lama dah belajar sebenarnya dengan saya ni? Baru lagi kan? Sebenarnya dengan Cikgu Wan sebenarnya baru. Tapi dia baru dan tapi dia berjaya buka saya punya mata kepada benda yang saya pelekeh dulu. Seperti contoh first kali adalah breathing technique. Dulu kita ingat bernafas ikut paru-paru kan. Memang bernafas paru-paru. Maksudnya angkat dada. Angkat dada. So rupanya you kena sampai ke diaphragm. Lah, ada cara lah. Ini tu kena belajar. Okey. Okey. And dan kita tahu dulu saya nak belt satu note tinggi ataupun dia tinggi sebab kita insecure, tak tahu nak macam cikgu cakap tadi, kita insecure. Orang di tengah-tengah ni nak acah-acah jadi tenor atau orang yang tinggi-tinggi. Jadi kita jerit lah. Sebenarnya ada teknik lain untuk you supaya note-note seperti itu. Ya, you cari resonance you. Betul. Maksudnya menyanyi nada tinggi tu tanpa menyeksa kamu punya pita suara. Ada cara lah. Okey, ya. Dan perkembangan, share sikit. Alhamdulillah. Sebenarnya starting daripada masuk kelas ni, saya terinspirasi lah untuk come out dengan single sendiri yang sekarang tengah production. Lagu dalam genre ballad. Ada kira ballada lah, masih menepati cita rasa rakyat Malaysia, ballad. Tapi campur sikit zaman dulu, ada R&B sikit kan? Sikit lah, tak payah ya, kalau. And lagu ni pun dia sebenarnya sangat special, bukan saya tulis sendiri.
tapi lagu ni ditulis khas untuk anak-anak saya. Sekantor beli apa, bukan juga kan. Siapa kahwin ke tak kahwin kan. Okay, so saya ucapkan selamat berjaya dengan Zaki. Ilmu yang ada dalam kelas gunalah, jangan tak guna kan. Sebab ramai di luar sana tu sebenarnya dah berkemampuan menyanyi macam Zaki ni, tapi macam Zaki cakap lah, dia memperlekehkan perkara-perkara yang sebenarnya lebih penting daripada menyanyi, iaitu teknik nafasan, cara mengeluarkan suara dengan baik. So selamat berjaya, saya ucapkan. Okay, 1, 2, 3, 4, go.